Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zaiul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Bagi wargi Jawa Barat yang suka goes ke kawasan Lembang sambil berwisata, ada baiknya mengunjungi tempat berikut ini. Karena pengunjung bisa melepas lelah sambil menikmati hidangan timbel yang digelar secara outdoor. Menikmati lezatnya timbel di sejuknya udara wilayah Bandung Utara tentu menjadi pilihan wisata yang berbeda. Nah, wisata inilah salah satu yang menjadi favorit wisatawan, termasuk para goeser yang biasanya menjajal kawasan wisata Lembang. Setelah lelah bersepeda keliling Lembang, tempat ini bisa menjadi lokasi yang tepat untuk melepas lelah. Di tempat ini, para pengunjung bukan saja bisa menikmati udara segar, akan tetapi juga menikmati menu makanan khas Sunda, yakni paket nasi timbel. Bukan hanya itu, para pengunjung bisa menikmati timbel tersebut di area terbuka, sambil berkumpul dengan keluarga atau kerabat. Sebenarnya tempatnya nyaman, gozi banget, enak ya teh tempatnya. Murah lagi, makanannya enak-enak. Tadi kita nyobain tahu gejrot juga. Jadi kawan-kawan kalau memang pengen ke sini bisa di loading juga lewat loadingan, nggak usah langsung dari. Ya, begitu. Keberadaan bangunan tua menjadi daya tarik tersendiri para pengunjung untuk berfoto berlatar belakang bangunan tempo dulu. Di sini ada ruangan di outdoor dan indoor, nanti bisa duduk-duduk dengan santai dengan ada gelaran tikar dengan tempat istirahat, bisa di dalam juga. Suasananya juga rumah yang kuno, rumah yang artistik. Heritage bisa dipakai untuk berfoto-foto juga. Nah, bagi Anda yang ingin goes namun tidak membawa sepeda, di tempat ini juga disediakan penyewaan sepeda bagi para pengunjung. Teresa Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah destinasi wisata di Ciamis menghadirkan sensasi naik pesawat terbang. Meski tidak bisa terbang lagi, alat transportasi udara ini asli loh, bukan replika. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Berikut liputannya. Berada di sebuah kafe di Jalan Raya Nasional Ciamis Tasikmalaya, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, kehadiran pesawat terbang ini langsung menyedot perhatian pengunjung. Yang menarik, pesawat terbang ini bukanlah sebuah replika, melainkan pesawat terbang asli. Di dalam kabin pesawat, pengunjung bisa merasakan sensasi serta suasana layaknya saat berada dalam penerbangan. Seperti kursi penumpang hingga kokpit pilot. Bahkan, suara deru mesin pesawat terdengar di kabin. Pengunjung pun bisa dengan leluasa bersuah foto di dalam kabin. Selain pesawat terbang, ada pula sebuah helikopter yang menjadi daya tarik tersendiri. Seru, ada apa, bisa lihat apa? Helikopter. Jadi udah naik pesawat mana? Ini. Di sini kan ada pesawat, terus ada helikopter juga buat nambah pengetahuan anak. Selain itu bisa makan. Protokol kesehatannya bagus kan? Iya bagus. Pesawat terbang dan helikopter ini dihadirkan sebagai wahana edukasi sekaligus memperkenalkan moda transportasi udara kepada warga. Rencana kita punya planning dari mulai awal orang masuk ke bandara, terus masuk ke Garbarata, di mana Garbarata ada X-ray, boarding pass, dan untuk naik ke jembatan kaca Garbarata itu. Nanti setelah masuk ke sini, kita edukasi dengan pramugari asli, kurang lebih sekitar 15-20 menit, di edukasi tentang bagaimana naik pesawat, bagaimana yang ada di pesawat, bagaimana keamanan, bagaimana kebersihan dalam pesawat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Cukup membayar tiket sebesar Rp22.000, Anda bisa merasakan sensasi naik pesawat terbang. Deden Radian, Ciamis. Belanda merupakan negara yang dikenal dengan kincir angin, sepatu kayu, dan bangunan-bangunan yang khas. Tapi untuk menikmati semua itu, tak perlu jauh-jauh ke sana. Karena di Lembang ada sebuah lokasi wisata yang menyuguhkan replika pedesaan negeri kincir angin. Pasti menarik ya untuk foto-foto.
Amsterdam. Ya, tulisan ini menyambut kedatangan saya. Sebelum berburu foto ala Belanda, pengunjung diwajibkan memakai hand sanitizer dan cek suhu tubuh. Suasana negeri kincir angin sudah terasa saat saya masuk, menyuguhkan nuansa yang mirip dengan replika pedesaan Belanda. Nah, kalau dari ownernya sendiri, konsepnya ini kayak rumah, tapi rumahnya itu kesannya Belanda banget gitu. Jadi di sini sebenarnya nggak repot-repot banget, nggak susah-susah banget. Rumahnya ya rumah ala Belanda, di sana ya kurang lebih rumahnya kayak gini gitu. Terus selebihnya kita taman ya, kita semaksimal mungkin tamannya juga nuansanya kayak di sana juga. Spot pertama, replika bunga tulip raksasa yang cantik. Ya, bunga tulip adalah salah satu ikon negara Belanda. Bunga tulip sebagai simbol kemakmuran karena berhubungan erat dengan kerajaan Belanda dan Ottoman yang kaya raya. Selain aneka warna bunga tulip menghiasi pintu masuk tempat ini, arsitektur di beberapa sudut didesain seperti negara Belanda dengan interior klasik kolonial. Nah, kalau ini spot favorit untuk berfoto, kincir angin. Belanda dijuluki dengan negeri kincir angin karena terdapat lebih dari 1.000 kincir angin yang masih berdiri sejak tahun 1850. Kalau yang ini, Klompen Huis atau rumah klempon raksasa. Yang terakhir ada sepasang sepatu kayu raksasa atau klompen. 1, 2, 3, cheers! Tak hanya kincir angin saja yang menjadi ikon negara Belanda, klompen juga menjadi ikonnya. Klompen ini adalah sepatu kayu yang digunakan pada zaman dahulu oleh warga negara Belanda. Tak hanya bisa berfoto dengan latar yang cantik ala Belanda, di sini pengunjung bisa memakai pakaian tradisional Belanda yaitu kledergrah. Soalnya di sini spot fotonya temanya Belanda, beda aja dari yang lain. Terus selain itu lengkap juga ada kostum Belandanya, sama ada makanan-makanan yang ciri khas Belanda aja gitu. Soalnya yang pertama tempat ini unik ya, jadi belum ada gitu di wilayah Lembang, khususnya tempat yang menawarkan tempat wisata yang ada satu negara yang diikonkan gitu. Jadi di sini kan Belanda, namanya rumah Belanda, jadi banyak juga fasilitasnya gitu, mulai dari kostum, makanan pun banyak yang dari Belanda gitu. Setelah puas berfoto, saatnya makan. Semakin lengkap mengisi perut dengan menu khas Belanda. Ada bitterballen, poffertjes, hingga pizza. Nah, bagaimana? Anda tertarik? Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya di Inside Jawa Barat akan kami hadirkan informasi seputar pertanian. Tapi usai jeda ya, untuk itu tetaplah di CNN Indonesia Jawa Barat. Nah, saya mau metik strawberry nih. Teh, boleh minta keranjangnya? Oke, makasih ya. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Forum Multilateral G20 kembali diselenggarakan dan untuk pertama kalinya Indonesia secara resmi memegang presidensi G20. Ikuti dialog mendalam serta perkembangan terkini dari tahap persiapan hingga pelaksanaan KTT G20. Jangan lewatkan segmen khusus Road to G20 dalam program CNN Indonesia Today dan The World Tonight di CNN Indonesia. Dapatkan berita yang berkualitas dan terpercaya untuk menemani hari Anda. Mulai dari Good Morning setiap hari jam 7:30 pagi. CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
Saksikan semuanya hanya di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision. Menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme. Jurnalis menyuarakan yang tak terdengar, mendengarkan yang tak bersuara. Karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi, tapi memilah informasi. Jurnalisme yang bervisi positif, yang menghadirkan liputan-liputan yang tidak hanya kredibel, tapi juga berwawasan, mendamaikan, dan juga menumbuhkan harapan. Karya. Karya yang berkualitas akan menarik popularitas. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia. Selamat datang, adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi, kita harus semakin menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari. Astaga, pakai maskernya salah. Pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung. Aduh, ini juga salah. Pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu. Jangan gunakan masker yang longgar ya. Kencangkan masker hingga pas di wajah. Ya ampun, ini apa lagi? Gunakan masker sesuai fungsinya ya. Nah, ini baru benar. Penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya. Jangan lupa ganti masker kain Anda setiap 4 jam. Gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran. Harus memiliki integritas, bertanggung jawab, dan juga berpihak pada kebenaran. Ya, saya setuju. Demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi, sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik. Akurasi bisa didapatkan dari riset, cek data, dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas. Saya Bram Herlambang untuk CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sejumlah warga di Tasikmalaya memanfaatkan lahan tidur untuk bercocok tanam bawang daun. Selain mengisi waktu luang, bertani saat pandemi diyakini meningkatkan kualitas kebugaran tubuh. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan warga perumahan Mutiara Citra Indihiyang Kota Tasikmalaya untuk berkarya. Mereka memanfaatkan lahan tidur di areal perumahan untuk bertani. Kebanyakan warga merupakan pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah. Secara bergiliran, warga mengurusi kebun bawang mulai membersihkan rumput hingga menyirami daun bawang. Selain isi waktu luang saat bekerja dari rumah, aktivitas fisik saat pandemi diyakini meningkatkan kualitas kebugaran tubuh. Mereka bertani sambil berjemur pagi hari untuk menambah vitamin D serta menaikkan imun tubuh. Lahan ini lahan tidur ya, istilahnya gambrung, banyak pohon liar di huni anak sama binatang buas. Jadi kita inisiatif untuk mengolah lahan menjadi lahan pertanian khususnya untuk bawang daun. Sebagian warga
Emang ada yang wira swasta, ada juga yang pegawai negeri. Cuman posisi selama pandemi ini banyak di bekerja di rumah atau WFH. Jadi berinisiatif untuk mengisi luangnya waktu bertani. Meski masuk kategori petani pemula, namun daun bawang yang ditanam tumbuh dengan lebat. Rencananya daun bawang ini akan dipanen untuk dijual ke pasar tradisional. Sebagian keuntungan akan disisihkan untuk penanganan COVID-19 di permukiman. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Agar tidak gagal panen saat dilanda banjir, sekelompok petani di Pangandaran mengembangkan padi apung. Menggunakan media berbahan styrofoam, diharapkan padi bisa tumbuh walaupun terendam banjir. Kawasan Pangandaran beberapa kali dilanda banjir yang membuat petani gagal panen. Mensiasati banjir, sekelompok petani yang tergabung dalam jaringan masyarakat tani Kabupaten Pangandaran mencoba menanam padi dengan media tanam styrofoam. Teknik penanaman ini mereka sebut dengan istilah padi terapung. Caranya, bibit padi hasil penyemaian ditanam di wadah plastik bekas air mineral menggunakan media tanam organik seperti arang sekam dan sabut kelapa. Kemudian wadah plastik ini diletakkan di atas styrofoam yang sudah diberi lubang seukuran wadah. Satu bidang styrofoam berukuran 1x2 meter bisa menampung 28 rumpun padi dengan jarak 25 sampai 30 cm per rumpun. Dengan teknik apung ini, padi dapat dipanen dalam waktu 90 sampai 100 hari dan menghasilkan 500 gram beras per satu rumpun padi. Padi yang digunakan adalah jenis yang bisa beradaptasi dengan banyak air, salah satunya jenis Inpara. Soal kemampuan atau ketahanan daripada alat tersebut, kemudian juga pada saat air surut, selesai panen itu juga cukup merepotkan sehingga kami pikir mungkin dengan menggunakan styrofoam ini jauh lebih efektif. Pertama, keuntungannya bisa lebih tahan lama. Lalu yang kedua, itu lebih ringan. Artinya tingkat ngapungnya itu bisa lebih tinggi. Saat ini, Jam Tani masih melakukan uji coba dan hasil yang diperoleh masih dalam skala kecil. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan uji coba di lahan seluas 1 hektar. Ogi Fatuzaman, Pangandaran. Sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi tentang kertas daluang. Jangan kemana-mana ya warga Jawa Barat, tetaplah bersama Inside Jawa Barat di CNN Indonesia Jawa Barat. Dapatkan berita yang berkualitas dan terpercaya untuk menemani hari Anda. Mulai dari Good Morning setiap hari jam 7:30 pagi. CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saksikan semuanya hanya di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Forum Multilateral G20 kembali diselenggarakan dan untuk pertama kalinya Indonesia secara resmi memegang presidensi G20. Ikuti dialog mendalam serta perkembangan terkini dari tahap persiapan hingga pelaksanaan KTT G20. Jangan lewatkan segmen khusus Road to G20 dalam program CNN Indonesia Today dan The World Tonight di CNN Indonesia. Menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme. Jurnalis menyuarakan yang tak terdengar, mendengarkan yang tak bersuara. Karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi, tapi memilah informasi. Jurnalisme yang bervisi positif, yang menghadirkan liputan-liputan yang tidak hanya kredibel, tapi juga berwawasan, mendamaikan, dan juga menumbuhkan harapan. Karya yang berkualitas akan menarik popularitas. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia. Selamat datang, adaptasi kebiasaan baru.
Di masa pandemi, kita harus semakin menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari. Astaga, pakai maskernya salah. Pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung. Aduh, ini juga salah. Pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu. Jangan gunakan masker yang longgar ya. Kencangkan masker hingga pas di wajah. Ya ampun, ini apa lagi? Gunakan masker sesuai fungsinya ya. Nah, ini baru benar. Penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya. Jangan lupa ganti masker kain Anda setiap 4 jam. Gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran. Harus memiliki integritas, bertanggung jawab, dan juga berpihak pada kebenaran. Ya, saya setuju demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi, sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik. Akurasi bisa didapatkan dari riset, cek data, dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas. Saya Bram Herlambang untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Ribuan vaksin di Majalengka diketahui sudah kedaluwarsa, namun vaksin tersebut diklaim masih aman untuk digunakan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kertas daluang atau dluang mungkin masih asing terdengar bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda warga Jawa Barat, kertas daluang merupakan kertas tradisional asli Indonesia yang memiliki daya tahan hingga ratusan tahun. Inilah kertas daluang. Kertas tradisional Indonesia yang terbuat dari kulit pohon saeh atau paper mulberry yang ditumbuk. Kertas daluang dapat bertahan hingga ratusan tahun karena dibuat dari serat alami dan bebas zat asam. Selama proses pembuatan pun tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Terdapat beberapa cara dalam membuat kertas, ada yang menggunakan mesin seperti ini, kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari, kemudian ada yang dengan cara buatan tangan. Ini juga terbagi dalam dua teknik, ada yang menggunakan teknik cetak saring seperti kertas yang satu ini seratnya dicerai-berai terlebih dahulu, dibuburkan, kemudian disatukan kembali, dan juga ada yang dengan menggunakan teknik ditempa, seperti kertas daluang ini, yang mana ini seratnya masih utuh, gitu ya Pak ya? Tadi. Ya. Menurut catatan sejarah dalam naskah kuno Kakawin Ramayana, kertas daluang sudah ada sejak abad ke-9. Zaman dahulu, kegunaan daluang beragam. Bukan hanya sebagai media tulis dan gambar, tapi juga untuk pakaian, selendang, dan keperluan upacara. Daluang digunakan sebagai stana dalam bentuk padma daluang, padma ulantage. Jadi istilah daluang di Bali disebut sebenarnya ulantage atau walantaga. Jadi padma ulantage di mana Atma yang sudah ada di
nirwana dilelungsur kembali, ditempatkan pada stana, ya, pada Padma Ulantage, kemudian dibuatkan waruga sebagai perwujudan dari jasad gitu ya, dan disertakan untuk dibakar kembali gitu ya, dengan harapan atma akan sampai pada tingkatan nirwana yang lebih tinggi lagi. Membuat kertas daluang memerlukan proses panjang. Pertama, kulit batang pohon saya dikuliti, lalu direndam dalam air selama beberapa jam tergantung pada kondisi batang pohon. Kemudian kulit kayu ditumbuk menggunakan pamupeh atau alat tumbuk yang terbuat dari kuningan. Alat tumbuk ini memiliki ukuran dan alur kerapatan yang berbeda. Kulit kayu yang sudah ditumbuk dilipat atau ditumpuk oleh kulit kayu hasil tumbukan lainnya agar serat-seratnya lebih rapat. Setelah itu, hasilnya dibungkus daun pisang untuk proses pemeraman selama 3-5 malam agar mengeluarkan zat perekat alami. Barulah masuk ke proses penjemuran di bawah sinar matahari langsung dengan cara menempelkan lembaran kulit kayu ke batang pohon pisang. Untuk finishing, kulit kayu yang sudah kering digosok menggunakan kerang agar menghasilkan lembaran kertas yang halus, rata dan padat. Perlu keahlian khusus dan ketelitian dalam membuat kertas daluang karena setiap proses dalam rangkaian pembuatannya menentukan hasil jadi kertas daluang. Salah satu pembuatnya adalah Ahmad Mufid Sururi yang sudah 15 tahun membuat kertas tradisional ini. Seperti tahap pengupasan, kalau kita sembarangan itu bagian tertentu akan tersisit, malah terpotong, dan itu akan mengganggu nanti di hasil akhir di tahap pengupasan. Di tahap perendaman awal, kalau terlalu lama itu malah jadi membubur. Lalu tahap penempaan, kalau memukul sembarangan, acak, itu juga kita akan mendapati daluang yang tidak rata di hasil akhir. Lalu di tahap fermentasi, kalau terlalu lama itu juga busuk, hancur, malah bukan menjadi kekuatan tapi bakal menjadi kerapuhan. Lalu pengeringan, ya kebersihan juga itu kan perlu dijaga. Kertas daluang dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud pada 2014 lalu. Warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi dan ekspresi yang sifatnya dapat berlalu seiring perkembangan zaman seperti bahasa, musik, tari dan upacara. Rizka Rizlia, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saya Zaiul Haq pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.